Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Nexus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sobat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih hood dari Brownies TV hari ini. Dan inilah persiapan yang dilakukan oleh tim Brownies, terutama oleh 4 host yang sangat kece dari Zipo 144. Biru, aku pikir mapih, tahu-taunya Wendy mengkakak. Wah, bakal seru nih. Jangan lupa tanggal 21 Oktober Brownies Trans TV ada Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, dan juga Ivan Gunawan. Inilah taping persiapan Hood Brownies 2021 nih, bertepatan pada hari ini Kamis 21 Oktober 2021, bersama Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Wendy Cagur, dan juga Robin Onsu serta bintang tamu yang fenomenal. Di sini ada Deddy Corbuzier. Di mana di sini Deddy Corbuzier berperan sebagai host nih, menggantikan host-host kece ini. Ivan Gunawan, 4 tahun penuh makna Brownies TV, love you, tulis Ivan Gunawan di akun Instagram pribadinya. Dan juga dari Papham, anniversary talk show termanis Brownies TV, Jack Stratu, Enskintar, Robin Onsu, Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, semangat Ai Igun, kalau nggak berantem bukan mereka. Di sini mereka masih tetap berantem kan ya, walaupun lagi ulang tahun nih. Ada-ada aja ya, memang tim Brownies kece Sabtu ini. Ayla Najwa, happy birthday yang keempat Brownies TV, always together forever, love you bro. Ini sulis Ayla Najwa dari Ayu Ting Ting official update new live Hood Brownies TV forever untuk kita semua hari ini ya. Dan inilah kemeriahan pesta ulang tahun dari Brownies TV hari ini. Aku padamu, Kak Wendy Cagur dari Ai Igo. Dari Ridwan, perkataan adalah doa, semoga Junior Gunawan di dalam rahim Bu Ayu nantinya, amin. Bismillah, amin, Allahumma amin. Ucapan adalah doa, bismillahirrahmanirrahim. Mila Nadia Nur Hayati, terima kasih para sahabat atas doanya. Ivan Gunawan mengatakan bahwa di situ ketika dia menyelamatkan Ayu Ting Ting di dalam perut Ayu Ting Ting, nanti akan ada bayi Ivan Gunawan katanya. Langsung diaminin ya sama sebuah tim Ronis dia dan ketawa. Hal ini pernah diungkapkannya tahun 2018 lalu, di mana Ivan Gunawan sempat ditanya oleh Robin Onsu ketika dihadapkan pertanyaan antara memilih menyelamatkan cita-cita apa dan Ayu Ting Ting. Ivan Gunawan memilih Ayu Ting Ting karena katanya di dalam rahim Ayu Ting Ting akan lahir anaknya. Hahaha. Dari tahun 2018 hingga tahun 2021 ini, perkataan Ivan selalu diulangnya, dan hari ini perkataan Ivan itu diulang lagi nih. Ivan Gunawan akan menyelamatkan Ayu Ting Ting karena suatu saat nanti Ayu Ting Ting akan melahirkan anaknya. Subhanallah sekali ya. Semoga doa-doa Ivan Gunawan yang selama ini dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nih. Dan semoga suatu saat nanti Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan bisa bersatu ya, dan bisa memiliki momongan sesuai dengan harapan, amin ya robbal alamin. Itulah harapan Ivan Gunawan nih ketika ditanya oleh Wendy Cagur, Deddy Corbuzier, dan Robin Onsu. Pertanyaan yang selalu diberikan dan jawabannya selalu sama nih. Oleh karena itu, banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat tadi yang mendoakan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting bisa bersama dan doa yang terbaik katanya dikabulkan, amin ya robbal alamin. Ayo, kalau pertanyaan yang sama, jawaban yang sama, konsisten, amin ya robbal alamin. Gua akan menyelamatkan Ayu Ting Ting karena di situ ada bayi gue nantinya. Kamu kenapa nyelamatin aku? Eh, kenceng banget. Aku nyelamatin kamu. Ya. Karena kan anak aku lahir dari perut kamu. 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 Itulah doa yang diharapkan oleh Ivan Gunawan ketika diberikan pertanyaan akan menolong siapa. Pastinya Ivan Gunawan akan menolong Ayu Ting Ting.
karena dia berharap suatu saat nanti Ayu dan dia bisa bersama dan bisa melahirkan satu keturunan yang diridhoi oleh Allah. Kita doakan saja yang terbaik untuk Ivan Gunawan, semoga ini bukan gimmick belaka ya. Ini adalah doa yang memang benar-benar Ivan Gunawan tunjukkan untuk Ayu Ting Ting. Semoga suatu saat nanti Ayu bisa membuka hatinya nih untuk Ivan ya. Amin ya robbal alamin. Buat inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini, Brownies TV yang berulang tahun yang keempat. Dari Opi, standby. Selamat ulang tahun Brownies TV. Semoga semakin kompak hostnya all crew. Semoga episodenya panjang, semakin seru dan menghibur pastinya. Love you untuk semuanya. Dari Firmansyah, Habibie tontonan penenang hati istriku yang gak boleh diganggu kalau lagi jam tayangnya. Kayak mimin lagi nih ya, rebutan nih sama anak-anak kalau udah Brownies TV muncul nih ya. Elajara 12, Lalinsa, Ayu Ting Ting. Gagal fokus sama si AA Wendy, kirain FBTL, ternyata hore-hore ya. Inilah kegiatan Ayu dan juga seluruh timnya nih menuju Brownies TV yang keempat. Happy birthday untuk Brownies TV, semoga semakin sukses, semakin panjang ini episodenya dan untuk kru-nya semoga semakin kompak. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV bertepatan dengan hari ulang tahun Brownies yang keempat nih. Happy birthday sekali lagi untuk Brownies, semoga semakin jaya. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan ya kegiatan Ayu Ting Ting hari ini dan semoga Brownies TV semakin berkembang lagi. Bertepatan di hari ulang tahun Brownies TV yang keempat, ternyata di sini setnya baru nih, lebih berwarna ya dan lebih cerah nih untuk Brownies TV. Semoga hari-harinya semakin cerah nih untuk semuanya. Oke sahabat, inilah kebahagiaan Ayu Ting Ting dan juga sahabat yang lainnya di hari ini. Bertepatan dengan hari ulang tahun Brownies TV dan juga setnya baru semua nih ya. Wah luar biasa nih, semakin sukses sepertinya ya. Oke sahabat, selamat beristirahat dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasananya kru Brownies lagi hektik banget. Hektik semuanya. Bakalan sespesial itu manis hari ini ruang untuk dancer-dancer yang pastinya itu pokoknya spektakuler banget, pokoknya kalian harus nonton banget. Aduh kepo gak sih set barunya Brownies kayak apa? Oh my god, gak sabar live jam 12.30 hari ini. Brownies forever. Hanya jangan lupa untuk nonton live special Hood Brownies forever karena ada aku bareng siapa ya, tungguin ya, see you guys. Live. Asik. Ini ngapain sih? Ya ampun, sumpah deh. Ya ampun, Mami kita ulang tahun loh. Ih cantik loh ini filternya. Yang keempat, lihat dong. Ih heboh gak sih? Pokoknya suruh nonton dong. Jam segini udah datang, suruh nonton dong manis di rumah. Nonton ya, karena hari ini aku nyatok rambut. Nyatok rambut. Yes, thank you Brony sudah usia 4 tahun. Aku diajarin lift ya kan? Ini Onyo mau ngapain? Nyanyi lagu apa aja? Brownies sekali lagi. Oh my Lihat god. Oh. Ini aku boleh lihat setnya nggak? Nggak boleh. Jangan ya? Dulu jangan dulu. Live setengah satu. Iya, setengah satu ya. Ya ampun. Oke, oke. Onyo gimana? Setnya nggak boleh kelihatan katanya. Yeah. Aduh, apa sih lagunya? Brownies forever. Ada penampilan spesial dari Ayu Ting Ting. Semuanya oh keren. God. Semuanya oh keren hari. Tunggu ya nih, kita udah pada persiapan tuh heboh-heboh tuh. Tuh, lihat tuh. Wah, meriah banget ya sih manis ulang tahun Brownies tuh dia. Ini dekor mewah. Mensu, burger. Ini ramai banget, ada apa sih Mbak Jess nih? Aduh. Oh ini dia nih. Aduh ada siapa? Oh iya iya boleh. Boleh biar surprise ya Mbak. Biar surprise ya Mbak. Aduh dekor aja kita yuk. Ramai banget kan ini. Banyak banget makanan. Ini ownernya langsung.
yang crispy, dan ini favorit terbaru si Nyondol. Ini my favorite terbaru.